topiknya sama, waktunya kurang lebih sama dalam tahun itu, pengusungnya ini, komunikatornya atau apapun lah istilahnya, yang membawakan ini orangnya sama. Itu tidak didukung oleh penelitian ilmiah atau riset akademik. Itu sekali lagi itu klaim-klaim aja. Bagi yang menolak komunisme, komunisme digambarkan sebagai musuh yang paling mengerikan, kejahatan yang paling mengerikan, dan itu seperti dalam banyak kajian menjadi fundamental, menjadi basis dari perkembangan politik Orde Baru gitu. Dan Angkatan Darat dalam hal ini memiliki posisi yang sangat sentral gitu. Jadi kalau kita lihat kajian-kajian, doktrin mengenai kejahatan komunisme dan lain-lain sangat krusial dalam posisi Angkatan Darat. Nah, khusus bagi kemudian tokoh-tokoh politik kenapa sangat suka menggunakan itu, saya kira misalnya Gatot Nurmantio jelas punya latar belakang Angkatan Darat yang kemudian juga mencoba menautkan diri dengan kelompok Islam politik. Saya kira terlihat dari posisi dia misalnya aktif di 212 dan kemudian safari-safari yang dilakukan, dan pertautannya dalam hal ini adalah isu komunisme. Isu PKI ini sebenarnya memang sangat formatif dalam politik Indonesia modern, dan itu tidak pernah betul-betul terselesaikan gitu, karena memang sejak era 65 sampai sekarang tidak pernah ada diskusi yang tuntas, tidak ada pernah pembahasan penyelesaian pelanggaran HAM itu tuntas dan seterusnya, dan sehingga isu itu masih terus digunakan sampai sekarang.